Anda sakit jika Anda memuji, tetapi lebih buruk lagi jika Anda mencela apa yang Anda tidak mengerti. Buat pekerjaan Anda sesuai dengan tujuan Anda. Pada waktunya dan dengan air, semuanya berubah. Karena Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda inginkan, inginkan apa yang dapat Anda lakukan. Sekali saja Anda merasakan sebuah penerbangan, Anda akan berjalan di bumi dengan mata yang melihat ke angkasa, karena Anda sudah pernah ke sana dan Anda akan kembali lagi ke sana lama sesudah itu. Gairah alami dari seorang pria yang baik adalah pengetahuan. Hidup tanpa cinta, sama sekali bukan kehidupan. Waktu akan selalu tersedia bagi mereka yang mau memanfaatkannya. Orang yang dalam berdiskusi mengemukakan otoritas, ia tidak menggunakan akal budi, tetapi menggunakan ingatan. Semua pelukis harus mengawali kanvasnya dengan siraman warna hitam, karena semua hal di dunia itu gelap sampai tersingkap cahaya. Hidup yang baik akan terasa lebih lama. Sebagaimana hari yang dihabiskan dengan baik membawa tidur yang bahagia, demikian juga hidup yang digunakan dengan baik membawa kematian yang bahagia. Kebijaksanaan adalah anak dari pengalaman. Aku kagum dengan keadaan yang mendesak. Tahu saja tidak cukup, kita harus menerapkannya. Bersedia saja tidak cukup, kita harus melakukannya. Berat, gaya, dan dorongan sederhana, bersama-sama dengan daya tahan, adalah empat kekuatan eksternal di mana semua tindakan yang terlihat oleh manusia memiliki keberadaan mereka dan akhir mereka. Seni tidak dilahirkan kecuali jiwa diletakkan di tangan itu. Manusia sudah diberi kemampuan untuk berkreasi. Air adalah kekuatan pendorong dari semua alam. Seni tidak pernah selesai, hanya saja ditinggalkan.